Melayu mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tetapi bagi 10 tokoh dan selebriti ini, mereka bukan hanya meninggalkan nama, malah meninggalkan harta yang kian tinggi nilainya selepas mereka tiada lagi di dunia. Bukan sahaja juara tinju dunia, malah beliau juga juara yang telah memenangi hati ramai orang. Semasa hayatnya, beliau berjuang bermati-matian menentang isu perkauman dan mempertahankan hak-hak warga Amerika Afrika. Beliau juga enggan menyertai perang dengan Vietnam kerana pegangannya terhadap agama Islam yang menentang keganasan. Kejadian itu menyebabkan kejuaraan yang dimenanginya ditarik semula. Muhammad Ali menderita lama akibat penyakit Parkinson dan akhirnya pada 3 Jun 2016, beliau meninggal dunia pada usia 74 tahun. Ketika itu, hartanya bernilai USD 80 juta. Walaupun namanya tidak disebut dalam senarai pendapatan tertinggi selebriti yang telah meninggal dunia bagi tahun 2016 dan dikeluarkan Forbes, sekurang-kurangnya kami rasa namanya masih perlu diberikan penghormatan. Tidak dinafikan, Bruce Lee merupakan selebriti mempertahankan diri yang paling hebat sepanjang zaman. Sebelum kemunculan Bruce, pelakon Asia sering disterotipkan sebagai pelakon sampingan yang hanya boleh memegang watak-watak untuk dijadikan bahan lawak jenaka. Sadis kan? Apabila Bruce Lee mula menjadi masyhur di Hollywood, ia membuka laluan bagi ramai selebriti Asia untuk mula mengikut jejak langkah Bruce Lee menempa nama di sana. Bruce semakin dikenali sebagai pelakon, penulis skrip dan pengarah filem apabila kematian tragisnya tiba-tiba terjadi pada 20 Julai 1970 ketika beliau hanya berusia 32 tahun akibat tindak balas aneh terhadap ubat sakit kepala. Selain menjadi pelakon, Bruce Lee juga merupakan seorang pengajar seni mempertahankan diri, pengasas Jeet Kune Do dan ahli falsafah. Ketika meninggal dunia, nilai hartanya adalah sekitar 10 USD juta. Siapa tidak mengenali Marilyn Monroe yang terkenal dengan gaya seksinya apabila memakai gaun putih? Hollywood masih belum dapat pengganti seperti Monroe sejak kematiannya pada usia muda tak kala berumur 36 tahun pada tahun 1962. Nilai bersih hartanya adalah sekitar $27 juta dan pada tahun 2015 sahaja pendapatan Monroe masih tinggi iaitu sekitar $17 juta yang diperolehi melalui royalti filem dan pelbagai pengendosan lain. Walaupun dikenali di seluruh dunia dengan wajah yang cantik menawan, Monroe sebenarnya merupakan seorang wanita yang tidak begitu gembira dan tidak yakin dengan diri sendiri. Kerana trauma akibat ditinggalkan sewaktu kecil, Monroe juga sering berpindah dari satu rumah anak yatim ke rumah anak yatim yang lain, diserang dan pernah diperkosa beberapa kali. Misinya dalam mencari cinta sejati menjadikan 3 perkahwinannya gagal dan masih tidak ketemu apa yang diinginkannya. Walaupun hidup penuh dengan populariti dan dilimpahi kemewahan, Monroe akhirnya mati seorang diri di atas katil akibat keracunan ubat tidur. Elizabeth Taylor dikenali sebagai seorang wanita yang mampu menundukkan lelaki. Betulkah? Pernah berkahwin sebanyak 8 kali, Liz amat berbeza dengan aktris lain yang sezaman dengannya. Beliau bukan sahaja seorang pelakon, malah perniagaan minyak wanginya juga berjaya memperolehi royalti yang tinggi. Nilai bersih hartanya adalah sekitar $600 juta dan pada tahun 2016 sahaja beliau memperolehi pendapatan sebanyak $8 juta. Liz meninggal pada 23 Mac 2011 semasa berusia 79 tahun akibat masalah jantung.
Mungkin kini 10 orang cucu dan 4 cicitnya dapat merasa kekayaan hasil titik peluh Li sepanjang hayatnya. Dengan nilai bersih harta sekitar 230 juta USD, David Bowie merupakan seorang legenda. Beliau bukan sahaja seorang penyanyi berbakat, malah menjadi penerbit, pelakon dan penulis lirik dengan aura yang hebat. Kejayaan seninya yang hampir berusia 5 dekad dengan lagu seperti Let's Dance dan Fame berjaya membuatkan nama Bowie meniti di bibir peminat. Selepas Teen White Duke melancarkan album terakhirnya berjudul Black Star, Bowie meninggal dunia 2 hari kemudian pada 10 Januari 2016. Disebabkan itu, album tersebut telah berjaya mengatasi jualan mana-mana album Michael Jackson dan Elvis Presley. Bowie meninggal pada usia 69 tahun akibat kanser. Namun, sebelum itu telah berjaya menggondol 14 anugerah daripada American Music Award, Brit Awards dan BAFTAs. Pendapatannya pada tahun 2016 adalah 10.5 juta USD dan menduduki tahta ke-11 Forbes dalam senarai selebriti terkaya selepas meninggal dunia. Albert Einstein bukan sahaja memberikan kita formula kesetaraan antara tenaga dan jisim, malah beliau jugalah yang memperkenalkan teori relativiti, teori kuantum dan teori zarah. Selepas kematiannya yang berpunca daripada aneurisma abdominal yang pecah sehingga menyebabkan berlaku pendarahan dalaman, nilai bersih harta Einstein adalah sekitar 12 juta USD. Pada 2016, Einstein masih memperolehi 11.5 juta USD bagi kegunaan wajar dan namanya kepada beberapa jenama teknologi dan syarikat kecerdasan buatan. Terlalu banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan John Lennon. Beliau merupakan seorang pemuzik yang dikenali sehingga ke hari ini. Lennon jugalah ahli pertama The Beatles yang menarik diri daripada kumpulan tersebut. Jika kita menyentuh kisah peribadi Lennon, mungkin kita dapat merasakan yang beliau bukanlah seorang yang setia dan budiman. Tapi satu perkara yang pasti, beliau merupakan seorang penulis lirik dan pencipta lagu yang sangat hebat. Namun, tidak semua yang hebat itu kekal lama. Pada 8 Disember 1980, John Lennon mati ditembak semasa berusia 40 tahun oleh seorang psycho bernama Mark David Chapman yang terlalu ingin menjadi popular. John Lennon meninggalkan harta sebanyak 800 juta USD kepada isterinya Yoko Ono pada tahun 2016. Harta itu ditambah lagi sebanyak 12 juta USD hasil pendapatan pelbagai royalti. Ahli muzik yang mempunyai fahaman Rastafari ini sering menjadi idola anak muda. Beliau meninggalkan harta bernilai 130 juta USD walaupun beliau meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Kematian beliau berpunca daripada melanoma malignan yang bermula dari jari kelingking di kaki dan merebak ke seluruh tubuh. Ramai orang sukakan Bob Marley kerana muzik yang dihasilkan, fahaman dan ideologi beliau serta penggunaan ganja secara bebas. Bukan sahaja beliau menjadi idola para rasta, malah orang hippie juga meminatinya. Sehinggakan beliau menjadi tarikan utama di festival Woodstock. Pada tahun 2016, mendiang masih lagi berterusan membuat keuntungan dengan memperoleh 21 juta USD hasil jualan produk audio minuman Marley's, Milo Mood dan pelbagai lagi barang bertemakan rasta dan ganja. Semoga mendiang tenang-tenang sahaja di alam sana. Dikenali sebagai King of Rock, Elvis sememangnya seorang selebriti yang unik, kacak dan sukakan bling-bling. Walaupun mengalami masalah berat badan dan perangannya lama kelamaan menjadi semakin pelik kerana dikabarkan mengalami masalah mental. Semua itu dilupakan setelah kematiannya secara mengejut. Elvis meninggal semasa berusia 42 tahun pada 16 Ogos 1977. Beliau meninggal terjatuh di dalam bilik air dikatakan berpunca daripada serangan jantung.
Walaupun sudah 40 tahun beliau meninggalkan kita, harta kekayaannya masih tidak lagi menyusut. Memandangkan beliau sudah mula mengolah muzik pada usia seawal 21 tahun dan pernah diberi penghargaan anugerah kejayaan sepanjang hayat di Grammy pada usia 36 tahun. Keseluruhan hartanya bernilai sekitar $300 juta. Pada tahun 2016 sahaja beliau memperoleh $27 juta kerana jualan album yang masih berjalan dan juga hasil jualan tiket masuk ke rumah kediamannya di Graceland. Ini barulah betul selebriti yang tak lapuk dek zaman. Siapa yang tidak mengenali Raja Pop ini? Lelaki yang sayangkan kanak-kanak sehingga mencipta Netherlands sebelum dituduh melakukan pencabulan ke atas kanak-kanak. Beliau juga merupakan ahli muzik yang mula menyanyi ketika berusia 5 tahun lagi dan telah mengahwini anak perempuan Elvis Presley. Beliau juga pernah dituduh membahayakan nyawa anaknya dengan memegang bayi tersebut secara sambil lewa di balkoni hotel. Beliau juga seorang penari hebat yang mencipta tarian Moonwalk. Walaupun doktor yang menjaga ubatannya telah didakwa, Michael tetap tidak akan kembali. Namun, lagu-lagu dan video muziknya akan sentiasa menghiburkan peminat. Sejak beberapa lagu dan bahagian filemnya yang belum pernah ditonton tersebar, kekayaannya semakin meningkat. Pada 2016, Michael memperolehi pendapatan sebanyak $826 juta pada tahun itu sahaja. Hal ini demikian kerana pihak Sony telah bersetuju membeli separuh lagi bahagian pemilikan 80% dalam katalog penerbitan ATV pada harga $750 juta. Pembelian ini telah menjadikan Michael selebriti berpendapatan paling tinggi selepas meninggal dunia dalam sejarah. Banyak perkara yang kita boleh ingat dan imbas kembali tentang Michael Jackson. Kematiannya pada usia 50 tahun di 25 Jun 2009 yang disebabkan pengambilan dadah berlebihan yang diambil atas nasihat doktor juga amat mengejutkan dunia.